بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده كما ينبغي لجلال وجهه الكريم وعظيم سلطانه اللهم صل وسلم وبارك وزيد على نبينا محمد wa ala alihi at-tahirin wa ala ashabihi al-mujahidin wa bi ihsanin ila amma para pemirsa ruas tv dimanapun anda berada semoga semuanya selalu berada dalam uh, kucuran keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala dimudahkan segala urusannya dan diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya juga semoga diberikan kesehatan yang sempurna dan yang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Ruas TV alhamdulillah kembali lagi dalam kajian kita di segmen zikir dan doa. Kita mengkaji kitab karya Syekh Dr. Said bin Ali bin Wahfal al-Qahtani yang berjudul Hisnul Muslim. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah sampai pada bagian doa doa e, tentang ketika kita bertamu ke rumah seseorang lalu kemudian kita disuguhkan makanan lalu doa apa yang kita mesti ucapkan kepada mereka kepada tuan rumah. Nah, insya Allah kita akan membahas doa doa itu pada kesempatan kali ini. Namun sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada pertemuan kali ini kita mencoba memorojah kembali beberapa doa yang sudah kita kaji pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengkaji doa sebelum dan sesudah makan. Nah, kita lihat beberapa hadis yang dikutip oleh Syekh Sa'id al qahtani dalam kitabnya ini yang berisi doa-doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama doa sebelum makan. Nah, doa sebelum makan ini dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ta'ala." Ta Jika salah seorang dari kalian ingin makan, maka hendaknya dia berzikir, menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang dimaksud dengan menyebut nama Allah di sini adalah dengan mengucapkan basmalah ya, bismillahirrahmanirrahim atau bismillah atau dengan bismillahirrahmanirrahim. Fa nasiya an yadhkara ismallahi ta'ala fi awwalihi. Kalau dia lupa menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala pada awal makannya, falyakul, maka hendalah dia mengucapkan membaca Bismillahi awwalahu wa akhirahu, dengan nama Allah pada awalnya dan pada akhirnya. Nah, ini untuk orang yang lupa uh, mengucapkan dan mengingat nama Allah Subhanahu wa ta'ala di awal makannya dia. <tuh> maka solusinya dengan tetap membaca doa tapi dengan lafadz yang lain atau menambah lafadz uh, ismullah bismillah dengan uh, awalahu wa akhirahu bismillahi awalahu wa akhirahu ini doa sebelum makan kemudian yang kedua doa sebelum makan juga ini hadisnya sedikit agak panjang intinya adalah uh, Nabi saw alaihi wasallam bersabda mulai dari sini man atau amahum lahum Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan nikmat makanan kepadanya Atau membuat dia makan Faliakul Maka <coughs> uh, Hendalah dia membaca atau mengucapkan doa Atau zikir Allahumma barik lana fihi Wa atu'imna khairan minhu Ya Allah berkahilah untuk kami pada makanan itu wa at'imna khairan minhu dan berikanlah kami makanan yang <coughs> lebih baik dari makanan itu. labanan dan siapa yang Allah uh, berikan minuman berupa susu, faliyakul maka hendaklah dia mengucapkan doa. Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Ya Allah berkahilah kami uh, pada minuman ini, yakni susu. Wa zidna minhu dan tambahkanlah kami susu tersebut. Hmm, tambahkanlah kami nikmat susu tersebut. Dari penjelasan kita yang lalu kita sebutkan bahwa ini menunjukkan ya perbedaan e, dua doa ini untuk makanan dan minuman. Ada perbedaan sedikit di sini. Allah mabarik lana fihi wa a'tina khair minhu. Untuk makanan, e, Nabi SAW mengajarkan kita doa ya Allah berkahilah kami pada makanan itu dan berikanlah kami makanan yang lebih baik darinya. Ini berarti semua jenis makanan masih ada makanan yang lebih baik nanti di surga. Uh, atau ma masih ada makanan yang lebih baik yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan kepada uh, hamba-hambanya. Tapi kalau dia diberikan susu, maka doanya di sini Allah barik lana fihi ya Allah berkahilah kami pada susu itu, wazidna minhu dan tambahkanlah kami susu itu. Ini menunjukkan bahwa tidak ada yang uh, tidak ada minuman yang lebih baik lagi dari susu. Jadi kalau kita sudah mendapatkan nikmat susu, doanya bukan diberikan makanan atau minuman yang lebih baik dari susu, tapi tambahkan susunya. Nah, ya, kita minta kepada Allah untuk menambahkan susu tersebut. Jadi Allah mabarik lana fihi wa atimna khaira minhu kalau makanan, kalau minuman. Allah mabarik lana fihi wa zidna minhu. Ya, wa zidna minhu. Ini kalau minum minum susu. Ini uh, doa uh, sebelum makan. Jadi tadi yang pertama bismillah, yang kedua ini Allah barik lana fihi wa atimna khaira minhu. <coughs> uh, kemudian doa setelah makan Ha, doa setelah makan apa yang kita baca? Bosnya Nabi SAW mengajarkan kita doa. Ya, beliau mengatakan, Man akala ta'aman, siapa yang telah makan makanan. Summa qala lalu kemudian dia mengucapkan doa. Alhamdulillahilladzi ata'amani hada ta'am. Ya, uh, ini lebih kepada zikir ya. Karena uh, tidak ada permohonan di sini. Ini hanya bersyukur. Ya, ucapan syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillahilladzi ata'amani hada ta'am. ya. Uh, segala puji bagi Allah Yang memberikan aku makanan ini Warazakonihi Dan membersihkan aku makanan itu Min ghairi minni wala quwah, tanpa adanya daya kekuatan dari aku dan tanpa adanya kekuatan dariku. Kata Nabi saw. Saya membaca doa ini. Gufirallahu dimaafkan untuknya, diampunkan untuknya. Ma'atakad damamin zambihi wa ma'ataakhir. Siapa yang apa dosanya yang uh, telah uh, lalu dan yang dan yang akan datang atau dosanya yang akan datang dan yang telah lalu atau yang telah berlalu. Nah, ini uh, fadilah dari uh, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mensyukuri nikmat uh, makanan, nikmat minuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka ganjaran yang Allah berikan kepada kita sangat luar biasa. Dalam sebuah hadis disebutkan Uh, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ridha kepada salah seorang dari kalian jika dia meminum minuman lalu kemudian fahamidallahha lalu dia memuji Allah Subhanahu wa taala mengucapkan alhamdulillah. Jadi sekedar mengucapkan alhamdulillah setelah minum syukur terhadap nikmat minuman ini Allah Subhanahu wa taala meridai kita. ketika kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah telah memberikan rezeki itu dan menyandarkan bahwa rezeki ini datang dari Allah Subhanahu wa taala tanpa ada usaha dari kita. Maka ganjarannya sungguh luar biasa. Ghufrallahu wa ma ta'akhir. Diampunkan untuknya dosa-dosanya apa yang akan datang dan yang telah berlalu. Ini luar biasa. Di sini juga dalam hadis ini ada doa tentang Uh, memakai pakaian, tapi nanti insya Allah kita akan bahas uh, pada tempatnya tersendiri. <coughs> Lalu, diantara pilihan doa setelah makan uh, dari hadis Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, jika makanan itu telah diangkat, maka hendaknya uh, mengatakan, oh, atau di sini Nabi SAW 'alaihi wasallam mengatakan yang dikisahkan oleh Abu umamah bahwasanya Nabi saw ketika sudah diangkat makanan itu beliau mengucapkan doa Alhamdulillahi hamdan kasialantayiban mubarakan fihi segala puja bagi Allah dengan pujian yang banyak yang baik lagi berberkah padanya makfiyin, wala wala anhu rabbuna. ya uh, ini kita sudah bahas artinya satu persatu pada pertemuan sebelumnya maka silahkan bagi yang ingin melihat kembali makna dari ghaira makfiyin wala muwaddain, wala mustaqhna, mustaqhna anhu silakan dilihat kembali e, bahasan kita pada kajian e, sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk pada doa-doa usai makan ketika kita bertamu. Jadi kita kita <coughs> kita datang bertamu di rumah seseorang <coughs> dan sudah menyantap makanan yang disediakan, minuman dan hidangan yang yang disediakan kepada kita ada beberapa doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, dan dicontohkan oleh Nabi SAW untuk kita doakan kepada tuan rumah. Sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada tuan rumah yang telah menjamu kita, kita doakan kebaikan untuk mereka. Nah, apa saja doa-doa itu? Kita lihat uh, satu persatu. <coughs> yang pertama, uh, kita baca hadisnya dalam Sahih Muslim. <coughs> Ain Abdullah bin Busr dari Abdullah bin Busr radhiyallahu uh, anhu. Qala beliau mengatakan, nazzala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala abi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah ayahku yaitu Busr. Iya. Yeah. Radhiyallahu anhu. Qala lalu Abdullah bin Busr mengatakan faqarrabana ilaihi ta'aman wa watabatan fa akala minha. Lalu kami dekatkan kepada beliau Rasulullah ta'aman, makanan Wa tobatan. -wat Watbah ini adalah uh, makanan uh, orang Arab dahulu, yaitu uh, kurma yang dicampur dengan beberapa uh, bahan makanan lainnya, lalu dicampur dan disebut sebagai watab. Fakalaminha. Fa lalu Rasulullah makan dari makanan yang disajikan tersebut. Summa utiya Lalu kemudian beliau didatangkan, uh, dihidangkan untuknya kurma. <coughs> Fakana yakuluhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan kurma itu. Wa yulqin baina isbi'aihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan uh, biji kurma itu di antara dua jarinya. Dan dua jari yang dimaksud di sini wa jama'u as-sabbabata wal wusta. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan jari telunjuk dan jari tengah <coughs> seperti ini. Eh uh, qala Syu'bah salasatul biurat hadis ini huwa dhanni wa huwa fihi insyaallah ilqaun naw baina al-usbain. In Syu'bah eh uh, menceritakan bahwa insyaallah ini betul apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Suma utiya bisyarabin fasharibahu. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan atau dihidangkan minuman lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminumnya. Suma nawalahu allazi an yaminihi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil makanan atau hidangan yang dihidangkan padanya yang ada di sisi kanannya. Qaila, lalu Abdullah bin Busar mengatakan, "Fa qala abi, lalu Abu uh, ayahku mengatakan wa akhadha bil jamidabatihi dan Rasulullah mengambil memegang uh, kendali uh, kendaraannya. Uh, Bapaknya mengatakan, Allah halana ya Allah, doakanlah untuk kami." Eh, ya Rasulullah, doakanlah untuk kami." doakanlah berdoalah kepada Allah untuk kami faqala nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan mereka allahumma barik lahum fi ma razaqtahum waghfir lahum warhamhum ya allah berkahilah untuk mereka terhadap apa yang engkau rezekikan kepada mereka waghfir lahum dan ampunilah mereka warhamhum dan rahmatilah dan rahmatilah mereka nah ini hadis Yang menceritakan tentang bagaimana Rasulullah SAW ketika bertamu di rumah uh, Busar uh, radhiyallahu anhu yang <coughs> Diceritakan oleh Yang diceritakan oleh uh, anaknya yaitu Abdullah bin Busar radhiyallahu anhu <coughs> Nah kita lihat uh, Beberapa mufradat dari hadis ini Yang pertama disebutkan sini Allahumma bariklahum Fima razaktahum. ya Allah berkahilah untuk mereka terhadap apa yang engkau <coughs> apa yang kau rezekikan kepada mereka. Nah, al barakah sebagaimana yang kita tahu dia adalah aziyadah. Tambahan. Ya tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tambahan kebaikan. Yuqal barakallahu laka Aizadaka khairan. Kalau kita mengatakan atau mendoakan seseorang barakallahu lakum semoga Allah memberkahimu atau barakallahu fikum semoga Allah memberkahimu yang dimaksudkan adalah semoga Allah menambahkan kebaikan untukmu. Dan Imam uh, Al-Qari mengatakan wa'alamatul barakah al-qanaah wa tawfiqut taah. Dan tanda kita mendapatkan keberkahan adalah ketika kita sudah al-qanaah merasa cukup wa taufiq atah At dan kita diberikan taufiq oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Warfir lahum dan ampunilah mereka warhamhum. Ya. Kita lihat Ah di sini disebutkan yulqi an-nawa baina usbu'ihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menempatkan menempatkan uh, biji kurma yang telah beliau sawal salam makan dari kurma itu ya, dan tersisa bijinya beliau meletakkannya dengan dua jarinya ya dua jarinya dan dua jarinya itu di dari arah punggung jari dua jari ini jadi setelah makan kurma uh, dikunyah begitu dikeluarkan bijinya lewat mulut dan diterima oleh dua jari ini dengan uh, dua jari yang di atas punggung dari dua jari ini seperti ini, lalu kemudian ditaruh di tempat yang disediakan. <coughs> nah, beberapa faidah dari hadis ini, yang pertama, Imam an Nawawi rahimahullah mengatakan, uh, "Dari hadis ini kita dapat mengambil faidah uh, bahwa..." Uh, dianjurkannya kita meminta doa dari orang yang lebih mulia ya dari orang yang fadil di sini Buser meminta doa kepada Nabi saw ya meminta doa kepada Nabi saw karena itu kita uh, dianjurkan juga untuk meminta doa kepada orang yang kita anggap lebih mulia lebih soleh lebih tinggi derajat keimanannya dan lebih uh, banyak ilmunya dari kita <coughs> lalu uh, dan Imam Manawi mengatakan wa doa abai si dan mendoakan tamu eh pak dan tamu mendoakan dengan dilapangkan rezekinya diberikan ampunan dan rahmat dari Allah subhanahu wa taala dan Nabi saw telah mengumpulkan dalam doa ini kebaikan dunia dan kebaikan akhiratnya untuk kebaikan dunia Nabi saw meminta kepada Allah subhanahu wa taala agar memberkahi apa yang Allah berikan atau apa yang Allah rezekikan untuk mereka dan itu di dunia. Waghfir lahum warhamhum uh, ampunkanlah mereka dan rahmatilah mereka ini untuk kebaikan akhirat mereka. Lalu kemudian yang kedua, uh, di sini kita melihat bagaimana tawadhu'nya Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam dengan uh, teladan yang beliau contohkan berupa ziarah kepada sahabat-sahabatnya, beliau berziarah kepada sahabat-sahabatnya, tetangga-tetangganya teman-temannya, saling kunjung mengunjungi, ini diantara hal yang menguatkan ukhwah diantara mereka, sedangkan Rasulullah SAW merupakan pemimpin, ya pemimpin Islam, dan beliau tidak merasa uh, rendah untuk berziarah kepada uh, sahabat-sahabatnya ini diantara bentuk tawaduknya Nabi Wasallam lalu kemudian Mendekatkan makanan ke tamu ini diantara akhlak yang terpuji, ya. Sebagaimana dilakukan oleh bapaknya para nabi, yaitu Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika para malaikat datang ke rumahnya e, bertamu, <coughs> Allah Subhanahu Wa Taala mengisahkan e, kisah tersebut. Jadi hidangan disediakan oleh keluarga Nabi Ibrahim. Lalu ketika dihidangkan dan para tamu ini datang yang merupakan para malaikat. Nabi Ibrahim mendekatkan makanan itu kepada mereka. robahu Maka Nabi Ibrahim mendekatkan makanan itu kepada kepada mereka. Ini berada dalam surat Az Zariyat ayat 27. Karena ini lebih mudah untuk tamu. Untuk dia tidak melihat makanan yang jauh lalu kemudian dia berdiri dan mengambilnya dengan uh, susah. Ya kalau kita dekatkan ini bentuk pemuliaan kepada mereka dan ini dicontohkan oleh uh, bapaknya para nabi yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga ya dicontohkan oleh sahabat-sahabat Nabi saw ketika uh, Nabi saw bertamu ke rumah mereka dan uh, ya apa yang dilakukan Nabi saw atau apa yang diperintahkan dan dicontohkan oleh Nabi saw ini juga dilakukan ketika ada orang yang bertamu ke rumah Nabi saw. Ya, kemudian di sini disebutkan bahwa yang al-afdol yang paling utama bagi tuan rumah itu mendahulukan E, makanan sebelum minuman ya mendahulukan makanan sebelum kalau kita lihat di sini faqarrabna ilaihi taaman wa kami dekatkan kepada Rasulullah makanan dan watbah watbah tadi kita sebutkan dia jenis makanan orang Arab dahulu yaitu dengan bahan utama kurma dan dicampur dengan beberapa bahan makanan yang lainnya Fakalaminha, minha lalu Nabi sallallahu datang eh, makan dengan makanan itu Lalu dikasih kurma, lalu Nabi SAW juga memakan uh, uh, kurma itu. Lalu terakhir disebutkan semua utia bisharabin. Oh Nabi SAW diberikan minuman fasharibah minhu atau lalu Nabi SAW meminumnya. Jadi yang utama di sini uh, sesuai dengan hadis ini adalah mendahulukan hidangan makanan di, untuk didekatkan ke tamu, lalu kemudian minumannya di akhir. <tuh> Dan uh, minumannya itu ditaruh di sisi kanannya, ya di sisi di sisi kanan tamu. Lalu kemudian kita lihat bagaimana uh, adab Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu tinggi ya. Kita lihat bagaimana Nabi SAW mencontohkan membuang biji kurma yang sudah uh, dimakan daging kurmanya ya, buah kurmanya. Karena Nabi SAW alaihi membuang <coughs> uh, uh, kurma itu dengan dua jarinya. Dan diletakkan di atas dua punggung jari tersebut Lalu diletakkan di tempat yang uh, disediakan Dan Nabi SAW tidak meletakkannya Biji kurma ini di uh, tempat kurma yang belum dimakan Kurmanya Ini agar tidak ber bercampur bekas liur di uh, biji kurma itu Dengan kurma-kurma yang lain yang belum dimakan Karena nanti orang akan jijik kalau uh, ditaruh di sana ya karenanya uh, Nabi SAW mencontohkan Uh, meskipun ini hal yang sederhana dan sepele tapi uh, demikianlah Nabi SAW beliau merupakan kuduah ya Kedua hasanah yang di, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk seluruh kaum muslimin sampai pada hal yang kecil-kecil seperti ini Nabi SAW mencontohkannya <coughs> dan demikian juga Nabi SAW kita lihat bagaimana hikmahnya Nabi melarang meniup makanan dan minuman ya karena Ketika kita meniup makanan dan minuman itu ada saja ya eh, liur yang juga tertiup dengan tiupan tersebut dan itu nanti akan menempel di makanan dan minuman. Kalau nanti makanan dan minuman ini juga di eh, <tuh> dimakan dan diminum oleh orang lain tentunya mereka akan merasa eh, jijik. Lalu kemudian yang keenam ya dianjurkannya uh, pemilik makanan atau tuan rumah untuk meminta doa kepada tamu ya tolong doakan saya ini dianjurkan sebagaimana dilakukan oleh uh, buser ya buser radhiyallahu anhu kepada rasulullah saw yang bertamu ke rumahnya dan dilakukan oleh nabi saw ketika diminta doa untuknya ya nabi saw mendoakannya dengan mengatakan allahumma barik lahum fi ma razaqtahum wa gfirlahum. Warhamhum Nah Lalu kemudian eh, tadi kita sebutkan Bagaimana Nabi SAW mencontohkan eh, Tidak hanya eh, sahabatnya saja ya Yang mendekatkan makanan Tapi juga Nabi SAW bagaimana Menjamu para eh, sahabatnya Dengan akhlak yang eh, luar biasa Dan di sini para sahabat belajar Dari Rasulullah SAW Bentuk-bentuk eh, tawadu Ya ya Uh, baik secara uh, lisan yang mereka dengar dari Nabi SAW Juga bagaimana Nabi SAW uh, dilihat oleh para sahabat-sahabatnya sah uh, sahabat Dengan begitu tawaduknya melayani para sahabat-sahabatnya Nabi SAW itu dulu punya kos ah nampan yang dibawa oleh uh, empat orang Ini nampannya sangat besar Dan ini uh, Nabi SAW kadang menghidangkan makanan untuk para sahabat eh, sahabatnya dan ketika mereka sudah makan semuanya dan Rasulullah SAW sudah selesai makan lalu Nabi SAW sudah berdiri ada seorang Arab Badui mengatakan mahadihil jilsah eh, majelis apa ini atau eh, pertemuan apa ini Nabi SAW mengatakan Inna Allah ja'alani abdan kariman Sesungguhnya Allah menjadikan aku hamba yang eh, dermawan walam nih jabbaran anidan dan Allah tidak menjadikanku hamba yang keras lagi uh, ya anid juga itu keras juga ya uh, memaksa dan keras Nah uh, dan nampan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita sebutkan tadi itu diberikan nama al-gharra jadi bisa kita berikan nama untuk uh, wadah tempat yang ada di rumah kita dengan nama tertentu, sebagaimana Nabi Nabi sallallahu Alaihi Wasallam juga menamakan pedangnya eh, dengan intil menamakan juga untanya dengan al koswa, itu banyak Nabi SAW Alaihi Wasallam memberikan makanan, eh memberikan nama untuk hal-hal eh, yang seperti itu ya, seperti hewan tunggangan beliau, eh, tempat makanannya, nampannya dan lain sebagainya, itu boleh nah ini yang uh, pertama jadi ketika kita uh, usai bertamu dan kita sebagai tamu dan apalagi kalau kita diminta untuk mendoakan mereka maka kita mengatakan Allahumma barik lahum tahum lahum warhamhum kalaupun kita tidak diminta untuk mendoakan mereka kita yang berinisiatif untuk mendoakan mereka Allahumma barik lahum tahum lahum warhamhum ini yang pertama Kemudian yang kedua dalam sunnah Nabi Dawud dari sahabat Nabi SAW Al-Miqdad radhiyallahu anhu. Qala beliau uh, Rasul uh, dari Miqdad, qala Rasulullah SAW alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Allahumma at'im man at'amani wasqi wa wasqi man asqani wa asqi man asqani. Ya Allah uh, berikanlah makanan kepada orang yang berikan aku makanan. dan berikanlah minuman kepada orang yang berikan aku minuman. Sebenarnya hadis ini hadis yang panjang ya ada kisah antara Miqdad dengan Nabi uh, saw. Miqdad bin Amr ya. <tuh> Kita singkat uh, kisahnya. Jadi uh, pada suatu ketika Miqdad dan uh, salah seorang sahabatnya itu sangat uh, kecapean datang dari uh, apa sebuah kegiatan mungkin hmm. atau datang dari Safar uh, sangat capek dan dia uh, mencari sahabat-sahabat Nabi SAW yang bisa menjamu mereka berdua uh, tapi tidak ada yang bisa menjamu mereka akhirnya mereka mendatangi Nabi Shallallahu yeah, Alaihi Wasallam ya Wasallam. lalu Nabi Wasallam membawa mereka ke keluarganya ya yeah. dan ternyata uh, di rumahnya Nabi SAW itu ada tiga kambing ya. Sallallahu <coughs> Ya silahkan diperas uh, susunya. Lalu Nabi Sallallahu uh, Alaihi atau sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi mikdad dan salah seorang sahabatnya memeras susu tersebut lalu kemudian meminumnya. <coughs> lalu setiap dari kami itu meminum bagiannya. Wa nabi sallallahu alaihi wasallam nasibahu. Nabi sallallahu kami berikan juga uh, bagiannya. Uh, lalu kemudian pada suatu malam ya di masjid ini eh uh, pada suatu malam dan mereka pada tidur, Nabi sallallahu alaihi masuk ke masjid tersebut dan uh, mengucapkan salam tapi salamnya ini la uh, naaiman tidak membangunkan orang yang sedang tidur <coughs> tapi didengar oleh orang yang terjaga orang yang bangun. Semayatilah masih lalu masuk ke masjid fa lalu <coughs> beliau sholat. syarabahu fa lalu beliau mendatangi bagian minumannya dan meminuman eh, apa meminum eh, susu tersebut. Nah suatu ketika pada malam tertentu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang kembali. Tapi sebelum Nabi SAW datang Ini Miqdad uh, Di tengah malam Lapar Dan tidak mendapatkan apa-apa Kecuali bagian dari Rasulullah SAW tersebut Akhirnya dia minum Punyanya Rasulullah ya, Dia minum susunya Rasulullah SAW Lalu Nabi SAW datang Dan membuka uh, uh, Wadah tempat susunya Dan ternyata kosong <laughs> Lalu kemudian uh, Miqdad Ini sangat Takut ya, karena sudah meminum susu dari Nabi, sallallahu <tuh> alaihi wasallam. Lalu Nabi SAW mengangkat kepalanya ke arah langit, ya mendongak ke langit, lalu berdoa. Mikdat mengatakan, "Sekarang ini Nabi SAW berdoa untuk kecelakaan untukku, dan saya akan hancur." Ternyata doanya justru uh, bukan uh, doa uh, keburukan, tapi justru doa kebaikan. Nabi SAW berdoa. dengan doa ini ya Allahumma at'im man at'amani wa asqi man asqani ya Allah berikanlah makanan kepada orang yang berikan aku makanan dan berikanlah minuman kepada orang yang berikan aku mi, uh, minuman lalu uh, mengedat ya uh, kemudian pergi ke arah belakang dan melihat kambing-kambing yang tadi dilihat mana yang paling gemuk lalu uh, diperas susunya ternyata uh, semuanya uh, penuh susunya dan diperas susunya lalu uh, diperas susunya dan diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan susu tersebut oleh uh, uh, Mikdad. <tuh> nah, intinya uh, kisahnya seperti itu ya. Uh, tadinya uh, Mikdad sangat khawatir ya. jangan sampai didoakan keburukan oleh nabi tapi justru didoakan kebaikan oleh nabi dengan doa yang seperti ini Allah ma'atiman wa asqi man asqani jadi kalau kita uh, dilayani oleh seseorang diberikan makanan uh, dan juga ketika bertamu umpamanya nah diantara doa yang dianjurkan untuk kita ucapkan adalah doa ini Ya Allah, man at'amani wa asqi man asqani. Ya Allah, berikanlah makanan kepada orang yang memberikan aku makanan dan berikanlah minuman kepada orang yang memberikan aku minuman. Nah, kita lihat beberapa uh, faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang Pertama, <coughs> uh, dianjurkannya kita berdoa untuk orang yang berbuat baik kepada kita dan pembantu Waliman dan bagi orang yang ingin melakukan kebaikan. Tadi Nabi saw. Uh, berdoa, tapi berdoa ketika justru melihat bagiannya sudah tidak ada. Dan Nabi saw tahu bahwa Mikdad akan melakukan uh, sesuatu untuk Nabi saw. Ya akan melayani Nabi saw dengan mencarikan susu. Eh, melihat ke kambing-kambing ada di belakang lalu diperaskan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu disebutkan sini dianjurkan e, mendoakan orang yang baik yang berbuat baik kepada kita atau untuk pembantu kita atau bagi orang yang akan berbuat baik kepada kita meskipun belum berbuat baik. Ya. <tuh> Kalau itu memberikan makanan, maka dengan e, doa seperti ini. Ya. Nah, di sini juga kita melihat ya <coughs> bagaimana akhlak Nabi SAW bagaimana kelembutan Nabi SAW alaihi wasallam, kesabaran Nabi uh, ketika melihat uh, Bagiannya sudah tidak ada dan tidak uh, membentak atau menghardik uh, Miqdad. Namun justru uh, mendoakan ya, mendoakan uh, Miqdad. Dan dari kisah ini di dalam hadis ini kita juga bisa melihat mukjizat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya kambing yang dilihat oleh uh, Mikdad di arah belakang masjid itu kambing yang uh, tidak berisi susu banyak, ya. Tapi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang datang lalu ingin diperaskan oleh uh, Mikdad itu kambing-kambingnya uh, langsung uh, penuh, ya, penuh susunya. Lalu diperaskan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Uh, di dalam hadis tadi ada satu bagian yang belum kita sebutkan bahwa setelah uh, Nabi saw berdoa lalu Miqdad memberikan susu kepada Nabi saw lalu uh, Nabi minum susu itu sampai kenyang lalu Miqdad mengabarkan kisah itu Nabi saw uh, melihat Miqdad E, tertawa ya tertawa terpingkal-pingkal sampai jatuh ke tanah ya sampai jatuh ke tanah dan ini e, apa kegembiraan Mikdat ya karena <tuh> yang tadinya khawatir nabi SAW alaihi akan marah kepadanya justru ternyata tidak ternyata tidak dan justru bisa memberikan susu untuk rasulullah Wasallam jadi allah subhanahu taala ganti kekhawatiran Mikdad dengan kegembiraan yang seperti yang dirasakan oleh Mikdad sampai dia tertawa dan sampai terguling-guling ya. Yeah. Uh. Lalu kemudian kita lihat di sini bagaimana adab dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk ke masjid ya atau ke rumah atau ke tempat kumpulnya orang-orang yang mabit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap salam tapi salamnya ini suara salamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sampai membangunkan orang yang sedang tidur tapi orang yang bangun mendengarkan salam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam eh, begini eh, adab dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam eh, tidak mengganggu orang-orang yang sedang istirahat. <tuh> nah ini beberapa uh, Fawaid atau faidah Dari hadis yang kedua ini Yang berisi doa Allahumma atu'im man at'amani wa asqi man asqani Jadi sudah dua ya Yang pertama tadi Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum wa lahum wa Yang kedua Allahumma atu'im man at'amani wa asqi man asqani Jadi kalau sudah ditraktir oleh teman ya, Atau kita bertamu di rumahnya uh, Atau kita dihidangkan Makanan dan lain sebagainya atau di ya tiba-tiba diberikan makanan. Uh, kita doakan kepada mereka Allah membalaklahum fi ma razaqtahum wa lahum warhamhum atau Allahumma at'im man at'amana wa asqi man asqana. Lalu kemudian yang uh, terakhir uh, doa yang ketiga. Ini ada dalam Sunan Abi Dawud dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik radhiyallahu anhu. <coughs> bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jaa ila Sa'ad bin Ubadah. Datang ke rumah Sa'ad bin Ubadah. Fa jaa bi khubzin wa zaitin. Lalu Sa'ad bin Ubadah menghidangkan roti dan minyak zaitun atau minyak saja ya, roti dan minyak. Fa akala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memakannya. Semua kala Nabi SAW, lalu Nabi SAW mengatakan, berdoa untuk Sa'ad bin Ubadah, Aftarin dah kumusaimun, ya orang-orang yang berpuasa itu berbuka uh, di rumahmu. Waakalatulamakumulaborar dan makananmu dimakan oleh orang-orang yang baik. Wa salatalaiqumulmaleika dan para malaikat mendoakanmu. Nah ini diantara doa juga untuk uh, tuan rumah yang menghidangkan kepada uh, tamunya uh, makanan. Jadi sudah ada tiga doa yang kita bisa pilih untuk kita doakan kepada uh, kepada Tuhan rumah. Eh di sini ada perbedaan pendapat para ulama terkait dengan uh, apakah uh, ucapan uh, doa ini hanya untuk orang yang sedang berpuasa karena di sini di awal disebutkan afturain uh, telah berbuka uh, di rumahmu di sisimu orang-orang yang berpuasa. Ya lafadznya jelas untuk orang-orang yang berpuasa. Ataukah dia bisa juga disebutkan dibaca doa ini oleh orang-orang yang tidak berpuasa dan dihidangkan makanan untuknya uh, dari tuan rumah. Aftara dakkumu suaimun wa akala ala barar, wa malaikah. Imam uh, Al-Albani rahimahullah mengatakan bahwa ini tidak khusus bagi orang yang berpuasa. Ya. Al-Albani mengatakan bahwa doa ini tidak khusus untuk orang yang berpuasa, tapi bisa juga disebutkan oleh orang-orang yang uh, selain yang berpuasa. <tuh> Lalu, kemudian kita lihat beberapa faidah dari uh, hadis ini yang pertama e, dianjurkannya berdoa e, tamu itu berdoa kepada tuan rumah dengan doa seperti ini dimana di dalamnya ada kebaikan dan keberkahan ya yeah. e, apalagi e, tuan rumah menghidangkan makanan untuk berbuka puasa untuk orang-orang yang berpuasa ya yeah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan manfaat para Siapa memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, karena ajrihi. Maka baginya uh, pahala seperti orang yang berpuasa itu. yang kusumin ajri sa Hanya saja pahala itu tidak berkurang dari orang yang berpuasa sedikit pun. Ya jadi orang yang berpuasa tetap mendapatkan pahala yang sempurna dan orang yang berikan makanan dan buka puasa itu mendapatkan pahala yang serupa dengan yang didapatkan oleh orang yang berpuasa itu. <tuh> Lalu dari hadis ini kita lihat bagaimana uh, apa kualitas hidup para sahabat-sahabat Nabi di dimana yang dihidangkan kepada Nabi hanya roti dan minyak saja. Ini uh, begitulah ya kondisi sebagian para sahabat-sahabat Nabi seperti Sa'ad bin Ubadah. Lalu kita lihat bagaimana tawadhu'nya lagi Nabi SAW alaihi wasallam. Ya, meskipun hanya dihidangkan roti dan uh, minyak, Nabi SAW makan makanan itu. Ya, Nabi sallallahu makan makanan itu dan tidak pilih-pilih. Nabi tidak diam dan tidak memilih untuk tidak memakannya tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap memakannya bahkan mendoakan kebaikan untuk mereka aftara indakumus saimun wa akala ta'amakum al abrar wa sallat malaikah bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri kita lihat bagaimana uh, ya bagaimana begitu tidak cukupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang beliau uh, miliki tapi itu tidak membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluh kekurangan uh, makanan dan lain sebagainya. Suatu ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada salah satu istrinya dan uh, tidak ada makanan yang didapatkan kecuali cuka saja. Ya, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil atau uh, mem memanggil istrinya itu dan mengapa dan mengatakan, "Tidak mengapa cuka saja sini." Dan lalu Nabi sallallahu memakannya. Lalu beliau mengatakan, "Nikmal adam al khal Sebaik-baik lauk pauk itu adalah cuka, dan itu diulangi Nabi SAW sampai dua kali. Lalu kemudian uh, Syekh Faisal bin Abdul Aziz Al Mubarak mengatakan bahwa kita menghidangkan makanan yang mudah untuk kita hidangkan, ini tidak menafikan uh, sifat dermawan kita. Yeah. Karena ini dilakukan oleh sahabat-sahabat uh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga ya. Bukan berarti kita hanya menghidangkan secukupnya itu berarti kita tidak uh, royal begitu ya. Tapi ini uh, uh, apa tidak takaluf ya tidak membebani diri kita untuk uh, memberikan uh, apa yang memang kita tidak punya. Yeah. <tuh> uh, di sini ya sama belum sebutkan juga dianjurkannya berdoa dari tamu untuk tuan rumah setelah memakan hidangannya tersebut. Nah, ini beberapa faidah dari hadis Nabi sallallahu alaihi yang ketiga. Dan ini tiga doa yang alhamdulillah kita sudah kaji pada kesempatan kali ini. Kita ulangi dari yang pertama, Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum lahum warhamhum. Yang kedua, Allahumma at'im man at'amani wa asqi man asqani. Ya Allah berikanlah makanan kepada orang yang berikan aku makanan dan berikanlah minuman kepada orang yang memberikan aku minuman. Yang ketiga, aftara indakumus-saimun, orang yang berpuasa berbuka di rumah kalian wa akalatu aamakumul dan makanan kalian dimakan oleh orang-orang yang baik. Selamat alaikumul malaikah dan para malaikat mendoakan kalian? Nah, ini bisa kita pilih salah satunya, atau kita bisa uh, hafal semuanya, dan kita uh, sebutkan secara uh, apa ya, satu persatu <tuh> uh, maksudnya kita uh, kadang mendoakan dengan doa yang ini lalu berikutnya kita doa, berdoa dengan doa yang kedua dan berikutnya lagi kita berdoa dengan doa yang ketiga dan ini di antara pilihan-pilihan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada kita dan begitu juga yang kita dapatkan dalam ibadah ya misalnya dalam sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan beberapa doa dalam doa istiftah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan beberapa doa uh, dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini semoga bermanfaat apa yang kita uh, kaji pada pertemuan ini. Barakallahu fikum Kita akhiri majelis kita uh, di segmen zikir dan doa ini dari kitab Hisnul Muslim karya Dr. Said bin Ali bin Wahaf Al-Qahtani. Kita akhiri dengan doa uh, kafir majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته